Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi manaha man arada bihi sa'adah al-fiqha anhu hatta sara min arbabil yakin wa jalla mir'ata qulubihim fashahadu sirra qudratihim fil awalimi kulliha fatamma lahum tafaqquhu fid din wa shalatu wassalam ala sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin sayyidit taqulain wa khatamil mursalin ila yaumiddin wa ala alihi alladhina taharu min arjasin nufus wa ala ashabihi alladhina hum litijanil fadli ru'us. Alhamdulillah ikhwani pemirsa YouTube Tafaqquh Pondok Pesantren Riyadul Jannah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita melanjutkan di kajian kita Safinatun Najah yang disusun atau yang dikarang oleh Syekh Al-Fadil Salim bin Abdullah bin Sumair Al-Hadrami rahimahullahu rahmatal abrar, yang beliau wafat dan dimakamkan di Indonesia. Nah, beliau menyusun kitab ini dengan kitab yang sangat ringkas, dengan kitab yang sangat jamek manek, sedikit tapi mencakup segalanya yang dipelajari di kitab di pondok-pondok pesantren di Indonesia khususnya dan di penjuru dunia pada umumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana, ada tiga pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah aqallul haid atau masa paling sedikitnya haid, masa biasanya haid atau datang bulan ya kita bahasakan, atau masa paling banyaknya haid. Lalu nanti kita akan pembahasan juga masa paling sedikitnya masa suci antara dua haid, masa biasanya normalnya antara dua haid, kemudian masa paling banyak antara dua haid atau bahkan tidak ada haid sama sekali. Kemudian kita terakhir nanti akan ada pembahasan tentang masa nifas, baik itu paling sedikitnya nifas masanya, kemudian banyaknya, paling banyaknya nifas, atau normalnya wanita mengalami nifas. Pertama kita akan membahas bagaimana para ulama mendefinisikan haid itu sendiri. Kita perlu tahu bahwa haid adalah atau datang bulan, damu jibillatin yakhruj min aqsarahimil mar'ah ala sabilis sihah min ghairi sababin fi awbatin ma'lumah. Itu adalah haid. Apa haid itu? Atau datang bulan dalam bahasa Indonesianya adalah darah normal, damu jibillatin, darah normal yang keluar dari ujung rahimnya seorang wanita ala sabilis sihah, karena jalan kesehatan. Min ghairi sababin, dengan tanpa sabab apapun, memang darah normal bagi wanita, fi awqatin ma'lumatin, di waktu-waktu yang telah diketahui di dalam haid itu sendiri. Itu adalah haid. Nah, diketahui bahwa haid itu sendiri tadi dijelaskan adalah fi awqatin ma'lumatin, di waktu-waktu yang sudah diketahui atau ditetapkan. Sehingga al-imam Asy-Syafi'i rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau meneliti pada masa-masa haid itu sendiri. Bagaimana orang itu mengalami haid, paling sedikitnya haid, kapan? Kemudian paling banyaknya haid. Lalu normalnya wanita mengalami haid, itu diteliti oleh al-imam Asy-Syafi'i. Sehingga dicetuskan dan diketahui sampai sekarang bahwa aqallul haidi faslun, kita baca faslun aqallul haidi yaumun wa lailatun, paling sedikitnya haid adalah satu hari satu malam. Satu hari satu malam artinya 24 jam. Di dalam satu hari satu malam ada 24 jam. Paling sedikitnya orang mengalami haid atau datang bulan adalah 24 jam atau satu hari satu malam yang berkesinambungan. Jadi dari awal keluar darah sampai akhir itu berkesinambungan 24 jam, yang jangan kita pikirkan bahwa keluarnya darah haid itu seperti, maaf-maaf, keluarnya air seni. Tidak seperti itu.
tapi cukup di area, maaf, di area kemaluan wanita itu sudah ada bercak-bercak merah, itu sudah dikatakan haid. Sehingga apabila bercaknya itu bertahan atau berada di situ sampai pada waktu 24 jam atau 1 hari 1 malam, maka itu sudah disebut aqalul haid, atau paling sedikitnya orang wanita mengalami masa haid. Kemudian dilanjutkan wa ghalibuhu sittun aw sab'un. Paling banyaknya masa haid adalah 6 hari atau 7 hari. 6 hari atau 7 hari itu adalah normalnya wanita mengalami haid. Normalnya wanita mengalami haid itu adalah pada masa 7 atau 6 hari. Bagaimana gambaran orang ini mengalami haid 7 atau 6 hari? Bisa jadi haid itu tadi itu bercak itu berada di rahimnya wanita atau berada di, maaf, kemaluan wanita itu selama 7 hari itu terus ada. Terus ada, atau gambaran yang kedua, tidak selalu ada di masa itu 6 hari itu, tapi jika dikumpulkan adanya bercak itu selama 24 jam atau 1 hari 1 malam atau bahkan lebih dari itu. 7 hari mengalami masa itu, mengalami masa haid, tapi tidak setiap hari atau tidak setiap waktunya ada bercak atau ada darah yang ada di kemaluan wanita, ada darah. Tidak setiap waktu ada darah. Maka dilihat darah yang ada itu apabila dikumpulkan waktunya, apabila mencapai 1 hari 1 malam atau 24 jam, maka orang tersebut dikatakan mengalami masa haid. Tapi apabila dihitung kok ternyata kurang dari 24 jam, sama seperti yang tadi, yang pertama paling sedikitnya 24 jam, kok dihitung kurang dari 24 jam, maka darah yang keluar dari wanita tersebut bukan disebut darah haid, tapi disebut damul fasad atau darah rusak. Bukan istihadhah. Istihadhah kita akan bahas selanjutnya. Tapi sebutannya adalah damul fasad, darah yang rusak. Itu apabila darah yang keluar tidak mencapai 24 jam. Lalu dilanjutkan bahwa wa aktaruhu 15 yauman bilayaliha. Paling banyaknya masa haid datang bulan adalah 15 hari 15 malam. 15 hari 15 malam itu paling banyaknya wanita mengalami menstruasi atau mengalami datang bulan. Sehingga apabila lebih dari 15 hari 15 malam, maka darah yang keluar itu tidak bisa dikatakan semuanya darah haid, atau tidak bisa dikatakan semuanya adalah darah istihadhah. Tapi wanita tersebut mengalami masa yang disebut masa istihadhah atau darah sakit. Nah, bagaimana cara penghitungan darah istihadhah? Darah istihadhah penghitungannya sangat rumit yang sangat detail, yang kita akan pelajari atau kita akan sampaikan di sesi-sesi lain di dalam sesi pembahasan darah haid atau darah yang keluar melebihi waktu masanya. Kita akan kupas dengan sedetail-detail mungkin di sesi-sesi lain atau di acara lain. Nah, ini adalah aqalul haid, kemudian ghalibul haid, kemudian aktarul haid. Paling sedikitnya haid, normalnya haid, kemudian dilanjutkan dengan paling banyaknya masa haid. Lalu kita lanjutkan di pembahasan kedua adalah aqalul tuhur. Paling sedikitnya masa suci bainal haidataini, antara dua haid, adalah 15 yauman, yaitu 15 hari 15 malam. Mengikuti atau menyesuaikan dengan waktu haid itu sendiri, maka waktu antara dua haid atau jeda antara dua haid yang berbeda itu juga mengikuti pada waktu itu. Sehingga ketika waktu haid adalah 15 hari, maka paling sedikitnya masa suci adalah 15 hari 15 malam. 15 hari haid pertama, lalu 15 hari masa suci selanjutnya, darah yang keluar selanjutnya inilah darah haid. Itu adalah paling sedikitnya masa wanita suci antara dua haid, paling sedikitnya. Apabila ada darah
lebih sedikit yang keluar dari wanita. Mengalami darah haid, selesai darah haid, lalu setelahnya dia mengalami haid, tapi waktu antara keluar darah yang pertama dengan darah yang keluar selanjutnya kurang dari 15 hari. Maka wanita tersebut mengalami waktu atau masa istihadhah atau masa sakit dalam mengeluarkan darahnya. Nah, sehingga jarak antara haid yang pertama kemudian haid selanjutnya paling sedikit adalah 15 hari. Lalu apabila kurang dari 15 hari, maka wanita tersebut mengalami istihadhah. Seperti itu yang akan kita perinci pembahasannya. Kemudian wa ghalibuhu arba'atun wa isruna yauman aw thalathatun wa isruna yauman. Paling normalnya atau normalnya wanita mengalami suci antara dua haid adalah 24 atau 23 hari. Menyesuaikan tadi, biasanya wanita mengalami haid adalah 7 sampai 6 hari, maka sisanya yaitu masih tersisa 24 hari atau 23 hari, yang di situ adalah normalnya wanita mengalami masa suci antara dua haid, jarak antara dua haid. Kemudian setelahnya adalah wala hadda li aktarihi, tidak ada batasan wanita mengalami masa suci. Artinya ketika wanita itu mengalami masa darah haid, lalu bahkan bertahun-tahun pun setelah masa darah itu dia tidak mengalami haid atau tidak mengeluarkan darah, itu pun terjadi pada seorang wanita. Bahkan sampai mati pun bisa wanita itu tidak mengalami haid. Itu adalah di mana wanita mengalami masa suci di antara dua haid. Kemudian dilanjutkan di setelahnya adalah aqallun nifas, paling sedikitnya nifas, atau para ulama menyebutkan darah yang keluar adam al-kharij ba'da faraghi jami'ir rahim. Darah yang keluar setelah sempurnanya, selesainya, kosongnya rahim dari semuanya atau dari seluruh anak. Sehingga apabila wanita melahirkan, lalu darah yang keluar saat melahirkan itu tidak disebut darah nifas, tapi disebut damu tolak atau darah tolak. Itu adalah darah yang keluar bersamaan ketika melahirkan. Atau ketika wanita mengalami bayi kembar. Pertama, lahirlah seorang anak, lalu di perut sang ibu masih ada anak yang belum dilahirkan. Maka darah yang keluar sebelum anak yang kedua keluar dari rahim, itu darah yang keluar belum disebut darah nifas, tapi masih disebut damu talak atau darah talak. Sampai anak yang kedua itu lahir atau keluar dari rahim, maka barulah darah yang setelahnya disebut sebagai darah nifas. Darah nifas itu paling sedikitnya adalah aqallun nifasi majjatun, paling sedikitnya adalah majjah. Apa itu majjah? Majjah adalah daf'ah minad dam, sekali keluar itu namanya majjah. Wanita mengalami bilada, melahirkan, lalu setelahnya dia keluar darah walaupun sebentar, walaupun lahdhah itu sebentar saja, maka darah yang keluar itu disebut darah nifas. Itu paling sedikitnya. Kok setelah itu tidak mengeluarkan darah, maka berarti darah yang keluar saat itu darah nifas, dan itu paling sedikitnya darah atau masa pada nifas. Kemudian wa ghalibuhu arba'una yauman, paling atau normalnya nifas adalah 40 hari. Wanita mengalami nifas setelah melahirkan tentunya itu adalah 40 hari. 40 hari dia mengeluarkan darah, atau di rahimnya ada bercak-bercak darah. Normalnya wanita mengalami nifas. Nah, ini didukung oleh hadis yang disampaikan oleh Ummu Salamah, di mana beliau mengatakan kanat an-nufasa. Beliau mengatakan, Ummu Salamah radhiyallahu anha mengatakan, dulu orang-orang nifas itu, atau ada orang-orang nifas itu, tajlis ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 40 yauman. Dia mengalami nifas di
di masa Rasulullah SAW selama 40 hari. Selama 40 hari. Ini adalah hadis yang mendukung bahwa normalnya wanita mengalami masa nifas adalah 40 hari, 40 malam. Wa aktaruhu situna yauman. Paling banyaknya wanita masanya, paling banyaknya masa wanita mengalami nifas adalah 60 hari. 60 hari. 60 hari wanita mengalami nifas dari mulai keluarnya yang pertama, maka itu adalah paling banyaknya wanita mengalami masa nifas. Ini adalah urutan atau tafsilan perincian di mana paling sedikitnya nifas, normalnya nifas, paling banyaknya nifas, yang tentunya ini adalah mengikuti apa yang diteliti, apa yang ditelusuri oleh Al-Imam Asy-Syafi'i. Makanya di sini disebutkan bahwa wadzalika bistiqra'i Syafi'i, itu adalah dengan penelitian, dengan pemeriksaan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa jazahullahu khairan. Ini adalah beberapa masail, masalah-masalah atau permasalahan-permasalahan yang ada di dalam waktu masa-masa haid, waktu masa-masa suci antara dua haid, lalu masa nifas. Mungkin sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin.